trip kemana bre? Ke Palembang ya. Oke, kita tanggal berapa sekarang? 12. Kita kan Palembang ada kunjungan ke Unsri ya, Bren. Dapat undangan. Dapat undangan dari rektornya langsung. Suruh bikin seblak. Suruh beli seblak. Jadi kita hari ini naik apa, Bre? Kita naik apa? Kereta tapi yang patuh jalur gitu. Lagunya gitu. Wah, lupa gua kalau lagunya. Pakai lagu apa sih di TikTok lo? Ah, gua enggak pernah buat. Gua juga main TikTok. Oke, nanti di perjalanan sih. Ah, kira kita udah nyampe di mana, Bro? Di Stasiun Tanjung Karang. Yo. Nah, itu fokus aja gua di keterawat aja. Sama Nopal serta keluarga. Mantep brandnya perjalanan ini ya. Perjalanan ini. Jadi kita udah nyampe kereta rangkaian 5 ya brandnya. Jadi ceritanya mau ngamen ya. Iya nggak boleh. Yo, hari ini kita trip tanpa tanpa lo dan tidak Mas Jawir itu nggak ya, Mas Rio dan Mangkus ya. Itu ada Cece Donald 1 sama Donald 2 ya deh, apa Donald 1 itu semuanya ya. Bagus ini. Kalau dia hilang semua. Hui. Ini kondisi. Di atas tas, tapi kita nggak kita semua, cuma tas lu di bawah atas lu. Tas lu yang itu bobok gitar lagi. Fruity, ih muka gua hitam banget ya. Itu filter lah, filter ninja. Muka gua merek ya gua. Mau gua kasih tips. Montai ya. Percek. Ya udahlah, gua enggak jalan. Itu berapa kali gua kalah, Bre? Lambat keretanya enggak asik. Usaha bergembel sama kita, Bro. Woi, berapa kali gua kalah? Ah, baru 2. Minum dulu kita. Lu bisa main yang 3 itu enggak? Kita gua. Kita 5. Ayo cekur kok bro, cepet lawan anjing say.
sudah sampai di stasiun Mengawai. Mengawai Solo. Mengawai Solo. Yalah, ya, gas kena. Hari ini kita sudah sampai di stasiun Kertapati. Oke, mantap. Nopal di Palembang. Wuih. Ah, ada ikan. AC, brand gitar, Nopal. Apa? Dan pastinya dengan ceweknya. Oh, ini berkopi. Oh, mandi. Ikan. Gimana, brand? Hari ini kita trip ke Palembang menurut lu. Belum. Yang kita masih istirahat. Ini kan transit mau Padang kita. Ya. Transit Padang lah. Translate. Kok mau transit ya, Ji? Iya, gue yang salah. Itu tuh, jadi tadi kita berangkat jam 8.30 ya dari stasiun Tanjung Karang ya. Nyampe sini jam 6 pas lah ya, 18.00 ya. Jadi kita lewat apa? Ada jual kapal-kapalan apa namanya? Teluk Abang. Enggak tahu gue juga. Teluk Abang kan. Nih sekarang di rumah neneknya, kakeknya Nopal di Palembang. Koleksi Nopal tuh. Jadi hari ini enggak sih, malam ini Mamas mau beli makanan sama Nopal. Naik mobil sama brand mau beli makan nasi goreng, kalau enggak apa? Pecel ayam. Enak tuh. Nanti ini kita akan kemana, brand? Mana yo? Oh iya, bluetooth-nya ya. Ke pasar Cingde. Orang Cina namanya Cingde. Astaga. Oh, jual sayur, enggak ada jual ini ya. Cari barang analog ya. Analog. Sapo tahu aja. Sapo tahu. Kita di pasar mana, Bren? Pasar Cingde ya, Bren. Cingde. Udah dapat apa aja nih? Analog. Analog ya. Cingde. Jikae Muan. Terus ada single ya. Single. Ini lokasinya tepat di bawah stasiun apa, LRT Cingde. Ini kondisi jalannya. Lumayan. Sekarang pas lagi beli kamera lo ngeplong enggak? Enggak, soalnya kita kan lagi beli kamera analog ya. Tadi itu kita dapat fungsi normal sih ini, normal semua. Tuh. Ini normal. Kalau mau bayarin murah bisa PC aja ntar. Ini juga dapat tuh Fujika M1. Semuanya M1 buatan. Kalau enggak salah Fujika M1 ini buatan Indo sih. Enggak tahu juga sih. Soalnya dulu itu paling ngetrennya Fujika M1. Cuma kita dapat Sigul. Ini kamera tadi normal. Cuman kok nyangkut gitu. Nanti mungkin mau di ini ya, benar. Mau di. Kalau nyangkut aja. Bisa dibayar enggak sih? Bisa. Mahal tuh. Sama kajul. Kajul bisa kayaknya. Kalau sekarang tapi lah. Ternyata di tempat Nopal itu ada ya, Bren ya, kamera analog. Tadi ada kamera apa? Fujika sama ini nih, kamera. Fuji juga emang. Oh. Fuji drop. Fuji MDL 5. Banyak pokoknya barang-barang analog. Itu yang emang timeless gitu. Yang enggak. Pokoknya kita rencana kita mau ngapain di sini? Main apa? Tahu. Biliar paling. Iya, biliar paling. Di habis ngetes ya, Ren. Apa aja yang hidup? Jadi ini hidup. Jadi ini kamera gua. Ah, sama splash-nya. Ditawar brand. Lu jadi berak. 3,5. Lu jadi berak. Gua enggak jadi berak. Ren. Splash hidup ya duanya ya. Fujika M. Berarti kita sebenarnya dapat sepaket bagus semua. Ini aja. Yang satu itu nyangkut, nanti kita inilah bawa ke lab Lampung lah ya. Amana? Umau film. Lek. Oke. Jadi gimana, Bro? Abis ini kita mau kemana, Bro? Mana, Sob? Kemana bisa belum cari-cari gitu galak. Destinasi Palembang. Destinasi wisata Palembang. Sebenarnya ini yang mau gue tanyain sih, ini apa sih, Pak? Itu buat taruh ini. Apa, Pak?
Ngesis gua. Lu ini ngantuk ya, makanya ngajakin pulang ya. Ngantuk. Tolu. Mau gua. Oke, jadi kita udah nyampe di. Apa yang namanya? Apa? Amanat penderita rakyat. Merah dan brand. Sama brand ya. Amanat yang apa sih? Ini namanya tuh pas zaman-zamannya. Apa lo namanya? Apa lo nikah malah dengan saya namakan tempat ini hampir. Menurut lo gimana Pak? Rakyat. Hari ini maksud gue kita keliling-keliling kita udah kemana? Hari ini cuacanya bersahabat, gak hujan. Cuman tapi sedikit mentok ya? Agak. Ini gak panas karena sore. Yang tadi mengantuk. Kata-kata hari ini mas? Oke, jadi kita habis dari mana brand-brand? Tadi drama di mana? Parkiran mana? Ampera. Parkiran Ampera. Jadi kita orang itu ini ya brandnya apa? Kejebak. Kocak pokoknya. Jadi kita itu diapit sama pedagang-pedagang. Ada-ada. Sekarang kita sih. Iya sih sebenarnya. Seharusnya. Nah, ya ada hikmahnya juga nih ngajak balik walaupun sambil kendor. Iya deh. Ini kita lagi di pempek mana nih? Pempek Lala ya. Di pempek Lala kita. Nah, ini pempek udah datang. Menunya ya. Oke, siap. Ini ada pempek apa? Kulit ya brandnya. Ini kenapa ini dikasih? Gak tau Nopal. Nopal yang mesenin bukan kita. Ada-ada aja. Hari ini hari terakhir kita di Palembang ya brandnya. Ya Pal ya. Pokoknya thank you banget buat nenek kakek Nopal beserta keluarga besar serta Nopalnya udah mau nerima kita ya brandnya. Yang istilahnya nggak bawa spek lah ya kan. Waduh, apa-apa difasilitasin jadi enak ya brandnya. Oke, hari kita naik kereta jam setengah berapa brand? Sembilan ya, Pal. Teh dulu bang. Teh lagi. Ay, aman nih. Nabrak. Oke, ini jam 6:30 dari Pak Jo Ujung ya Pal ya. Kita berangkat ke Pertapati lewat Musinam. Oke, see you di Pertapati. Penuh sih, cuman kan nggak tahu juga nanti kan ada yang apa ke turun-turun itu kan kita nggak tahu. Jadi kita beli di mana bro? Pagi gua baru mulai aja. Bokil. Baru mulai. Jadi kita udah nyampe di Pertapati ya, di tempatnya di gerbong buatan Inka XK K3. Berapa tadi tuh sekian dan kita 022 kan lah kereta di kereta 5 duduk 6 apa 15 D sama 16 E. Kasihan ya Nopal kita tinggal. Kenapa kasihan, enak deh itu dia gak bisa ngudut. Bye.